kalau di zaman kita haji kene rugo nak gontok-gontokan sak niki antri lewat aplikasi boleh sak iki terus sak grup mulane masing-masing sakite nang sekare niku mau ngenteni maunya itu di ngenteni apa bujine Bu ngenteni ngenteni rekomendasi lah nenek-nenek kula ngaruh oke wong rekomendasi sapa sapa nilai dan itu baru izinnya keluar baru bisa masuk satu grup tanah betul gitu ya mbak yang betul ya gila kalau kebetulan enten kocok jaman itu sehingga ada aplikasi pak kalau gak ada aplikasi pak tapi kula jenisi bukan gak ada pakai ayo isi tak tethering kalau tethering enten gini masjid itu sampai jam 10 malam ini kok lebih kok gini loh pak itu jam 1 loh pak yang masuk gitu mungkin ya kamu saran mau gitu ya begitu tak bel orang kena tenar nanti pakai tak nebet dan dewi berbal dan dewi ku itu tak tunjuk nih ini ki langsung masuk nah, itu yang pertama berakhir bisa tak baik anu pak ini kan tenar lupa kalau nopo aplikasinya jangan ngesak nih sakit bisa ya itu gak ada nih pak anu ini gak ada pak anu berkarang anu isi kita catai pikir ku aplikasinya kan gue sangat terus ya iya ternyata sekali masuk daftar semua sekali ya itu lima kali nah pikirku kan kalau nggak nah aku kalau biasanya jam loro bengi guys apa jam setengah telu jam telu mau misalkan udah tunggu udah lah guys ya hari menunggu aplikasi tak buka neng kono gak kena walah ra kena letru ya karena ngono wae iki gak kena jasa aku gak kurangan kan kula pernah anu buka aplikasi tak kirim kan neng ibu jajan tak kirim tak buka terus tak tunjukne neng gene petugas e keluar oleh terus Pak Agus bablas berkah aplikasi ini sing aktif lah bareng ngono aku Indonesia yes masuk aplikasi langsung boleh. Iya. Jadi kopiannya harus hitam ya Pak. Kopiannya harus hitam ya. Jadi pokoknya kopi aku murah. Jadi pokoknya kopi lah. Karena ciri khas Indonesia. Nah hitam, nah hitam itu malah gak masuk. Jelas ya. Karena itu hitam ber garis. Jadi nggak kemes. Masuk alhamdulillah berkat kuplok ya kan kalau di sana kopiah kan di Indonesia lainnya kan pakai anu Indonesia pamit tiang sarungan niku nggih tiang Madura kadang-kadang ya sak niki anu India pun sarungan kok kita ente gawe hotel melu-melu di sini nek hotel niku Niki dirantas teng dalem. Iya, iya. Jenengan dateng pundi? Sanungan. Jenengan niki lewate pundi? Dalu tenan to ngeblasuk pabrik. Pak Mariyadi bandel Pak Mariyadi. Monggo. Iya, Pak Mariyadi. Gandeng sinten? Gandeng Pak Mariyadi. Gandengipun Pak Mariyadi, koncone Pak Pri. Buku merah itu loh. Oh, ini Pak Mariyadi. Gandeng Metani. Gandeng pun Pak Mariyadi. Jadi Pak Mariyadi ada ibu. Kok ada ibu warna Pak Mariyadi? Terus kepala nih Pak Pri. Harga nih Margi Ageng. SD Rejo Mulyo belok kiri. Selane riyen.
Pak Tommy. Pak Tommy malah kublasuk rene. Dia enggak apa-apa kublasuk rene. Nah. Monggo. Bapak-bapak ini ku santai, bahagia ini kita pah lempangan teningking ya. Besok sampun aktivitas doyo. Pak Pri ini kan jam-jam ini datang ke Pak Pri ya jam-jam ini pun monggo sampun dipun doain monggo dipun tambah piyambak lah badai kula WA atau bu monggo Putres air jam-jam Masuk. Kalau mau niku lho napa ke pelak bis-bis kathah niku desa lho menawi kira-kira
Jadi tingkat atas bu? 4 tambah lor berarti 6 kan ground 1, 2, 3 sendiri toh kok tambah kali ya? Semakin tinggi ya aku seneng lor tertiga kok jarang aku di ground aku kita lu gak? Bahkan Kerjas monggo nek kerjas aku sudah kerjas. Ini lho to, Bu. Kita kerja. Sisi saya kan bikin kesehatan iki. Kale anu, kale almond. Kacang almond. Kaya anu, kaya koko. Mekah ini urusan ini ibu-ibu yang sebetulnya sebetulnya itu anu Ka'bah ibu sebetulnya itu kali emansipasi wanita ya kan apa? Pas itu kali anu Lala ini terus kono udah muda atau ibu punya anu dengan duwe naik bapak udah dapatkan ini kroman berarti anu wali ini pun datang raudang ya? Hati-hati nggak ada bawaan no. Ibu-ibu yang rodo kan ngeruk poncotannya dong iya ngeruk poncotannya dong iya lebih nadil ngantuk saat ini nggak poncotannya? Iya gini, gini kulo sholat setiap hari ini bu kapan anu bapak-bapak kendang medal ini bu ternyata gini ini ibu-ibu yang rodo wah udah di pintuan kok ngotan? Tenang, kan buat tenang semangat kan cari jalan. Yo sampai menggeh-menggeh tapi bersyukur loh. Bersyukur masih bisa. Sudah ki kelas cuma mlayu kayak aku ini. Masukin jalan. Ya rezeki ya lumayan loh. Bu Yuli di kok. Nah, hilang. Mbak ora jane. Juga wayu kare iki nek. Ketok. Iya. Ternyata di pintu masuk saya. Nggih nek sepanjang sepanjang itu masuk buri nih kok ya buri nih loh ternyata masuk buri aja masuk tapi ini tuh disparah nih tuh sepanjang jalur kan itu tinggal tuh kota nih disparah tapi ini kan dari bagaimana kan menginap ke Almasa si Rikon ini untuk sama jalan orang menikmati pada mau kewajah awalnya gue kami jalan sama jalan Singkat banget.
Mboten ngadeg niki pokoke. Iki sing rawe kentem yo mengke. Ya, iki mangga. Mangga, suwun ya, Kak. Aku ki gak tau mergo kan nganggo anu. Nganggo apa jenenge, Mbak Ivi? Bu Warno kalau diemben wis diparingi kok. Gak apa-apa kok diparingi nek oke men. Kalau ben niki sakniki. Tangga. Matur suwun. Sane mriki. Iya, Mbak cantik. Ini terakhir. Yo. Telepon Mbak dong. Tak sih. Jangan telepon.